Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kalimah Saja. Kali ini saya lagi di Curug Pinang Batu Raden. Kali ini saya mau ekspor pohon pinang atau jambe. Ini adalah kenapa ini dinamai curug pinang, mungkin karena itu curugnya. Ini di sini ada pinangnya, pohon pinang atau pinang jambe. Nah itu. Kalau kita cari burungnya ada atau ada itu. Ini burungnya. Jadi pohon pinang sangat sangat disukai sama burung emprit. Nah, ini biasanya cari sarang itu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kalimah Saja. Kali ini saya lagi di Curug Pinang Batu Raden. Kali ini saya mau ekspor pohon pinang atau jambe. Ini dinamai curug pinang mungkin karena itu curugnya. Ini di sini ada pinangnya, pohon pinang. Tapi yang jambe. Nah, mungkin curug pinang ini adalah karena ikon ini pohon ini, makanya dinamani pohon pinang. Tuh. Pohon yang diantara dua jalan yang ada ambal-ambalnya dan bisa naik ke sini nih. Nah. Bisa naik ke rumah ini atau ini adalah rumah bambu yang ada di atas. Kembali lagi ke pohon pinang. Buat sahabat-sahabat Kalimah Saja, fungsi dari pohon pinang itu banyak sekali. Salah satunya adalah waktu berguna untuk acara-acara, salah satunya acara nikahan. Zaman dulu kala itu membawa buah pinang. Nah, ini kalau daun pinang ini seperti daun kelapa, cuman lidinya itu kurang besar. Termasuk jenis pohon serabut, akar serabut, dan tidak mempunyai dahan. Pohon ini lurus, tidak mempunyai dahan. Itu kayaknya pohon pinang yang sudah tua. Jika coba kita perhatikan, sudah. Buah pinang, kita lanjutkan lagi bahwa buah pinang juga pada zaman dulu kala itu untuk nginang, makanya nginang itu susur ataupun kegiatan dari merawat gigi. Jadi orang yang senang nginang itu giginya biasanya awet,
cuma warnanya bisa merah. Oh, ireng. Giginya bisa hitam tapi kuat giginya. Tidak zaman sekarang giginya putih tapi kuatannya kurang, karena dulu sangat memperhatikan pola makan antara yang panas dengan yang dingin. Jadi gigi akan lebih terjaga. Ini dulu para mbah simbah-simbah itu, yang biasanya itu simbah perempuan. Kalau simbah yang laki-laki ada tapi nggak begitu banyak. Ini buahnya. Ini pemandangannya begitu indah. Ternyata pohon pinang juga bisa tumbuh di pegunungan ini. Ini bukti nyatanya. Coba kita lihat itu buat sahabat-sahabat cari wali saja. Nah, itu pegunungan itu. Ini adalah jenis pohon pinus ini. Nah, pohon pinangnya yang ini. Juga pohon pinang juga disukai sama burung emprit itu untuk buat sarang. Nah, ini adalah ini sarang burung emprit yang ini sarang burung emprit. Nah, itu kalau kita cari burungnya ada kok. Ada itu. Wah, hasilnya satu. Ah, ya itu. Ini burung emprit-nya. Jadi pohon pinang sangat sangat disukai sama burung emprit. Nah, ini biasanya cari sarang itu di sini. Nah, itu. Kalau kita cari burungnya ada kok. Ada itu. Ini burung emprit-nya. Jadi pohon pinang sangat sangat disukai sama burung emprit. Nah, ini biasanya cari sarang itu di sini. Nah, itu. Kalau kita cari burungnya ada kok. Ada itu. Ini burung emprit-nya. Jadi pohon pinang sangat sangat disukai sama burung emprit. Nah, ini biasanya cari sarang itu di sini.